mengikuti bis pariwisata Rijkon Hasanah guys ya. JB3 Plus ya. Adiputro tentu saja, tapi enggak tahu ini rombak atau bukan. Sepertinya lampu belakangnya JB3 asli guys ya, JB3 Adiputro. Dengan knalpot kiri kanan ya yang sudah variasi, nopolnya S J417W. Sudah kurang ini ya, udah mau maghrib soalnya. Kami pecinta apa tuh ya di tulisan bawahnya guys. Sepertinya nih tahu bawa rombongan atau baru mau jemput ya ke bayah ini. Sore tiba di bayah. Kami pecinta kilometer, bukan janda apa ya, booster ya. Luar biasa nih kata-katanya nih. Coba kita ikuti saja guys ya, entah ke mana sore ini menjemput penumpang. Sepertinya rombongan jarak atau memang baru kembali ini guys ya. Tapi sepertinya bersih-bersih gini mah baru mau jemput ini. Apa checkpoint di terminal bayah atau di mana, kita ikuti guys. Tulisan stikernya sih high double deck gini guys, HDD ya. Emang tinggi sih, lumayan. Kode unit RA04, jadi 04 ya. Ini sepertinya menurunkan dia di sini karena ngasih lampu sen ya. Oh berarti baru pulang atau gimana ya? Berarti ya tidak ada yang turun, tapi ya kosong sepertinya mau jemput ini, apa masih bertanya-tanya pak sopirnya atau krunya, apa mau kemana ya, kita ke terminal mungkin saja. Ini menjelang azan maghrib ya, tiba di depan terminal bayah. Oh, sepertinya masih lurus di arah Cikotok ya. Masuk di ruas jalan provinsi Bayah Cikotok ini. Sampai mana jemputannya? Mungkin sampai Bayah 1 atau Bayah Timur, atau memang ke arah Cikotok terus guys. Unit livery putih itu emang cakep sekali guys ya. Keren deh livery putih itu, dengan apa nih, ada biru, ada oranye-nya guys ya. Nah, ini sepertinya berhenti, tapi dia masih ragu kayaknya ini mau berhenti di mana ya, jemput atau ke arah bayah atau gimana. Kita ikuti ya guys, istirahat sebentar katanya pak sopirnya tuh beli baju, beli kaos ke sana. Ini di jalan raya Bayah Cikotok ya, ke sana Cikotok. Wah ada kilatan petir guys di atas, takut ya. Dan, keren ya, walaupun ini unit 2000 berapa nih guys ya, 2017 sepertinya ya, udah 5 tahunan nih.
keren ya, keren untuk ukuran kita mah. Rincon Hasanah, selendang atas pinggirannya ya. Khas suara mesinnya guys ya, mesin belakang. Keren, pokoknya keren. Untuk ukuran unit di sekitaran Kabupaten Lebak, melayani di Banten Selatan dia ya. Karena ini kalau nggak salah poolnya ada di Rangkas Bitung ya, berbarengan dengan pengelola travel di Rangkas Bitung, dan sering mengambil penumpang ke sekitaran Baya, Malingping ya, ke sini ya, ke Cikotok. Seperti hari ini ke Baya ini guys. Sepertinya akan makan dulu krunya guys ya, supirnya. Tidak lama, mungkin karena mau maghrib juga ya. Saya tidak akan mengikuti sampai arah Cikotok atau kemana tadi, ke Cinangga kalau nggak salah, atau kemana gitu ya. Mudah-mudahan lancar, selamat mengambil penumpang dan pergi ya bersama penumpang, entah itu ziarah sekitaran Banten atau memang keluar Banten ke Jawa Tengah, Jawa Timur atau kemana, saya tidak tahu. Rijon Hasanah tampil keren guys. Oke. Masih terparkir guys ya. Sekalian istirahat sepertinya karena berangkatnya tengah malam sepertinya guys. Rijon Hasanah di Baya 2 ini guys. Oke. Keren deh. Semoga selamat dilancarkan perjalanannya.